Setakat hari ini seperti kita tahu, negara kerajaan Arab Saudi belum pun membuat sebarang pengumuman sama ada tahun ini boleh mengerjakan haji atau tidak. Belum ada. Setakat ini perintah berkurung untuk hari raya ini dilaksanakan. Tetapi untuk mengerjakan haji masih lagi belum ada sebarang pengumuman. Jadi saya percaya keputusan untuk menghantar atau tidak tertakluk kepada pengumuman yang akan dibuat oleh negara Arab Saudi. Kalau dia kata buka, mungkin selepas itu Menteri Hal Ehwal Agama akan membuat keputusan. Jadi kita tunggulah. Kita no point kalau kita putuskan sekarang, sedangkan Arab Saudi belum membuat sebarang keputusan pun. Jadi Menteri Hal Ehwal Agama saya percaya akan menunggu keputusan daripada Arab Saudi dulu. Ya, once dia dah buat keputusan, dan mungkin Menteri Hal Ehwal Agama akan membuat pengumuman tentang apa yang akan dilakukan oleh Malaysia. Okey, kita tunggulah.